gak bisa jadi pacar kamu. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh orangnya ceroboh banget. Aku juga. Aku udah buat semuanya jadi berantakan. Kamu bisa ngebayangin gak sih, kalau dua orang yang sama-sama ceroboh itu digabungin jadi satu? Waktu kalian kayak apa ya? Bisa kiamat. Baik kamu. Ya iya. Makanya itu, kita temenan aja ya. Gimana? Temen? Terpaksa. Kita sahabatan aja. Temenan aja deh. Kayaknya lebih enakan sahabatan deh. TTM aja apa? Temenan ya. Temen? Ya udah, kamu duluan aja Gi, aku masih mau di sini. Kamu gak apa-apa? Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Din, bentar. Asih. Aku mau sekarang kamu pulang bareng sama aku, Din. Ya buat apa? Ya kamu sendiri di sini cewek malam-malam, Din. Ya terus kenapa? Maksud kamu aku ini tuh apa sih sebenarnya, ha? Karena aku sayang sama kamu, Din. Bayu, aku pikir kamu tuh cowok baik-baik ya, ha? Kamu pengen duain cewek kamu itu kan sama aku? Maksudnya gitu kan? Walaupun aku tuh benci-benci setengah mati sama cewek kamu yang gak dan gitu itu, tetap aja aku gak mau dong, kamu ngeduain dia sama aku. Terserah Din, kamu ngomong apa. Yang jelas, aku bakal antar kamu pulang sekarang, Din. Gak mau. Ih, apaan sih? Kamu tuh keras kepala banget ya, Din ya? Yaudah, suka-suka gue dong, mau dimana? Din, mau besok kamu gak kenal lagi sama aku, Din, gak apa-apa, Din. Tapi tolong deh, kamu sekarang pulang aku yang anterin, ya? Ayo. Masin. Din, kamu masih ingat kan aku bilang kan, di Jakarta itu kamu harus hati-hati. Ayo dong. Kalau aja kamu bisa meluk aku kayak gini selamanya, Din. Tapi gak mungkin. Kamu tuh keras kepala, Din. Bilang makasih gitu. Makasih. Oh ya, aku mohon ini kali terakhir kamu nganter-nganterin aku pulang lagi. Berhenti sok care sama aku. Aku pulang. Banget sama dia, tapi kenapa aku jadi ngomong? Kamu tuh emang bodoh, munafik, bodoh. Kamu itu emang bodoh, Andin. Baru nyadar. Dita, kamu mau apa sih? Lagian kamu juga sih, Din, gak denger omongan kita. Coba kalau dengerin apa? Aku tuh udah berkali-kali dengerin omongan kalian, tapi apa nyatanya? Aku selalu kelihatan bodoh, kan? Kalian tuh emang gak ada yang ngerti. Cik! Itu kali ya yang namanya gak jodoh. Setiap kali mau disatuin, pasti gagal terus. Yeah.
ya, dia udah punya pacar. Malah aku tuh rela untuk ngalah gara-gara dia punya pacar. Pacarnya dia tuh aku naksir berat, tapi emang karena emang aku gak mau aja ngecewain dia. Kakak, Mbak ini kenapa sih? Emang aku gak boleh apa pacaran sama orang lain? Mas Bayu kakakku aja gak apa-apa, ini kok sewot-sewot aja. Yuk sayang. Iya, Mas Bayu kakakku. Nah ini, yang kakaknya yang ada ini. Ya jadi itu adiknya Bayu. Itu adiknya Bayu. Oh, dia adiknya Bayu. Lu kenapa gak pernah bilang gue sih? Katanya udah gak mau tahu tentang Bayu. Tapi kan gak gini juga. Kok malu tahu muka gue mau ditaruh di mana? Ambilin nih. Cemburu sama adiknya Bayu. Astaga, bodoh banget aku ini. Adit. Bayu mana Bayu? Gak ada. Bayu nggak? Baru aja pulang. Katanya pamitan, nggak kerja lagi. Lara? Dia mau pindah kemana? Ya, mana saya tahu, Mbak. Pokoknya tadi dia pamitan sama semuanya. Yaudah, makasih ya. Habis sudah. Bayu pasti sengaja menghindar dari aku. Bayu pasti nggak mau lagi sama cewek bego, keras kepala, sok gengsi kayak aku ini. Andin. Kamu ketinggalan bakso lagi? Bye! Aduh! Andin, aduh, kamu kapan bisa hati-hati sih, Andin? Minta maaf ya. Ya aku tahu kok kamu bodoh. Kamu jangan kayak gitu dong. Tapi serius, aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau kamu terus melindungi aku, baik. Aku juga sayang banget, Din, sama kamu, Din. Aku pasti melindungi kamu. Kamu pindah kerja? Ya, aku masih seminggu lagi kerja jadi petugas busway. Minggu depan, aku kerja di kantor advertising. Hah? Percaya serius kamu? Percaya banget ya, Bay. Makasih ya. Jangan tinggalin aku lagi ya. Enggak mungkin lah.